saya baca sedikit. Sindiket ini menjadikan media sosial Facebook sebagai senjata utama untuk menipu mangsa menggunakan ayat-ayat manis sebelum mengumpan mangsa secara halus untuk membuat transaksi pindahan wang, iaitu inilah MO ataupun modus operandi yang digunakan oleh sindiket ataupun suspek. Sebagai ini adalah fasa pertama bagaimana diorang memperdayakan mangsa-mangsa through Facebook. Seterusnya, suspek ataupun sindiket akan membuat mangsa percaya bahawa dia adalah individu sebenar dalam Facebook tersebut. Kemudian apabila sudah mendapat kepercayaan, suspek akan menggunakan aplikasi WhatsApp meminta mangsa mengirimkan wang tanpa mengira sebanyak mana pun bagi tujuan untuk mendapatkan barangan yang dikirim atau untuk membantu suspek sekiranya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suspek.